warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustaz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga saat ini kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah wa zikra an Abi Hamid al-Lifaf annahu qala man aktsara min dzikril mauti ukrima bi salasati asya'a. Bahwasanya disebutkan daripada Syekh Abu Hamid al-Lifaf, bahwasanya beliau bersabda, beliau bersampaikan, barang siapa yang banyak ingat akan kematian, maka akan dimuliakan dengan tiga perkara. Apa saja tiga perkara tadi? Yang pertama, ta'jilit taubati, yaitu mensegerakan taubat, buru-buru taubat. Wa qona'atil quti, dan dia qona'ah nerima dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nasyatina ibadati, dan dia rajin ibadah. Jadi tiga hal ini sebagai kemuliaan bagi orang yang banyak ingat akan kematian. Mengingat bahwasanya dunia ini sifatnya sementara. Mengingat bahwasanya dirinya bukan siapa-siapa. Dia sadar bahwasanya dirinya hidup ini karena dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah menyadari dan sering mengingat atas kematian, maka tiga kemuliaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mempercepat daripada yang namanya taubat. Jadi tiap hari taubat terus. Kenapa? Karena tiap hari yang jelas banyak dosa yang dilakukan, baik sengaja maupun yang tidak disengaja. Makanya tiap hari banyak taubat, tiap hari banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat daripada orang yang banyak ingat akan kematian. Ini yang dimulia, yang kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, seseorang ini diberi kemudahan untuk mempercepat taubat. Kenapa? Karena banyak juga orang yang taubatnya ditantarin. Ya, entar kan sekarang masih muda. Agak tuaan dikit lah. Jadi seakan-akan umurnya masih nyampe. Padahal kalau kita pikir saudara, bahwasanya yang namanya umur itu kan sifatnya misterius. Siapapun gak tahu kapan waktunya, di mana itu dicabut, dan apa sebabnya. Itu semuanya rahasia Allah. Karena yang namanya kematian ini, bahkan sifatnya ini sifat cabut, bukan urut.
Kalau kelahiran mah urut, kakek, orang tua baru kita. Ini yang namanya kelahiran. Tapi kalau yang namanya kematian kan sistemnya cabut. Jadi siapa duluan, ya itu terserah Allah. And makanya kayak buah kelapa aja, Pak. Itu kan kadang-kadang yang masih muda jatuh duluan, ada. Kadang-kadang kakeknya masih segar, cucunya yang duluan. Nah, di sini perlunya kita ingat akan kematian. Dengan kita ingat akan kematian, maka akan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempercepat daripada yang namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya taubat, ya, ini kewajiban kita sebagai seorang hamba. Taubat di antaranya syaratnya an-nadam, menyesal. Artinya apa? Menyesal dengan perbuatannya dulu dan tidak ada niat ngulangin. Itu nyesal. Jadi bukan puas. Karena ada juga saya pernah dengar, ya, wah pokoknya gua puas banget masih mudanya. Semuanya udah gua lakuin. Jadi taubatnya sih bagus, cuman puasnya ini, Pak. Nah, sedangkan syarat taubat saya menyesal, saya menyesal. Seharusnya saya menyesal dulu saya pernah melakukan ini, melakukan itu, berbagai macam cara saya lakukan, menyesal seharusnya. Nah, itu adalah salah satu syarat taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan batasan taubat itu berakhir? Makanya innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba malam yugargir selagi nyawa belum ditenggorokan. Artinya apa? Nyawa masih di perut ada kesempatan dia taubat. Nyawa di dada ada kesempatan dia taubat. Tapi kalau sudah ada di tenggorokan, maka pada saat itu pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ada hanya penyesalan. Dan penyesalan itu yang sama-sama sekali tidak ada artinya. Ini kita diberikan sehat oleh Allah, ini diberikan kesempatan pada dasarnya. Kita diberikan badan yang kuat, diberikan sehat, ngangkat berapapun kita kuat. Ini sebenarnya Allah ngasih kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Cuman kan kadang-kadang manusia ini kan lupa. Mentang-mentang masih gagah, mentang-mentang masih kuat, gak mau dia taubat. Bahkan kadang-kadang jalannya udah nyeret, ya, udah gempor. Itu pun kadang-kadang masih enggan untuk bertaubat. Coba bayangkan. Ya. Udah tua, udah kakek-kakek diingetin sholat, tambah kalahkan dia kadang-kadang. Diajak ke masjid, marah. Diajak majelis taklim, kadang-kadang marah. Dan itu adalah kondisi manusia yang terjadi. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesadaran untuk mempercepat daripada yang namanya taubat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, waqanaatil qud. Jadi dia itu menerima qanaah. Nerima dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Jadi tidak tamak, tidak rakus, tidak merangsang kemana-mana. Ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang banyak ingat akan kematian. Jadi menerima apa adanya. Adanya tahu, makan tahu. Adanya tempe, makan tempe. Artinya apa? Enggak nanya yang lain. Kan? Toh seandainya nanya kalau enggak ada percuma juga, Pak. Ya kan? Belanjanya cuma 10.000. Dikasih tempe, nanyanya daging yang ngambek bini kan. Jadi menerima apa adanya. Tidak rakus dan tidak tamak. Kenapa? Karena sifat rakus dan tamak ini kadang-kadang terjadi kepada manusia. Sehingga kalau sudah seperti itu, nanti tidak ada puasnya. Ya kan? Ini suatu bencana dari Allah Subhanahu wa taala pada diri seseorang apabila seseorang itu tidak ada puasnya.
udah punya truk satu pingin dua, udah punya dua pingin tiga, punya 1000 pun masih pingin punya 2000. Gak ada puasnya. Sampai kapan? Sampai akhirnya mulutnya disumpel dengan tanah alias dengan kematian. Nah, makanya orang yang banyak ingat akan kematian akan diberikan sifat qanaah oleh Allah. Kalau sudah yang namanya sifat qanaah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya enak, Pak. Jangankan jadi orang kaya, jadi orang miskin pun hidupnya enak. Kenapa? Karena enggak banyak yang dipikirkan. Orang ini banyak yang hidupnya menderita ini karena terlalu banyak yang dipikirkan. Yang ada di depannya ini didiemin, yang enggak ada yang dipikirkan. Motor sudah ada bagus, cuma yang dipikirkan mobil. Kan ini bikin kagak bisa tidur orang seperti ini. Ya kita boleh punya cita-cita, boleh punya keinginan, tapi kalau terlalu banyak pikiran, pada dasarnya nanti akan mengikis daripada sifat qanaah, sifat bersyukur dalam kehidupan kita. Karena pada dasarnya qanaah ini adalah merupakan salah satu kunci daripada kebahagiaan. Ini qanaah. Misalnya seorang istri dikasih 10.000, alhamdulillah. Itu qanaah itu. Dikasih 20.000, alhamdulillah. Dikasih 100.000, alhamdulillah. Bahkan dikasih 10 juta pun juga alhamdulillah. Ini tanda-tanda qanaah, artinya apa? Artinya enggak protes. Jadi orang qanaah itu enggak protes. Dikasih berapapun tetap dia alhamdulillah. Kenapa? Karena dia yakin semua ini kan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia ini punya pembagian rezeki masing-masing. Kalau kerjaan, Pak, profesi bisa ditiru, tapi kalau rezeki enggak bisa ditiru. Karena masing-masing orang ini punya rezeki masing-masing. Sudah dianggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing, sehingga yang namanya rezeki ini kan enggak akan ketuker. Lah makanya seorang istri yang qanaah ini selalu ucapannya alhamdulillah berapapun dia dikasih oleh suaminya. Artinya tidak pernah protes. Tapi tanda-tanda istri yang enggak qanaah ini protes melulu, Pak. Dikasih 10 juta, ah masa cuma segini. Kan? Dikasih 1 juta, ah masa cuma segini. Sampai dikasih 10.000, ah masa cuma segini. Dibanting kadang-kadang itu uang itu. Nah, sehingga kalau ada orang yang semacam ini, jangan harap hidupnya bahagia. Kenapa? Karena yang ada dalam pikirannya andai-andai terus. Seandainya saya punya ini, andai kata, andai-andai terus. Yang namanya orang berandai-andai kan gak ada ujungnya. Coba di mana ujungnya andai-andai? Gak ada ujungnya. Yang terjadi akan selalu menyiksa hidupnya. Ya kan? Orang miskin banyak mengandai-andai tersiksa hidupnya. Orang kaya banyak berandai-andai tersiksa hidupnya. Jadi agar supaya tidak banyak tersiksa dalam kehidupan kita itu, kita enggak usah banyak mengandai-andai. Punya harapan boleh. Punya cita-cita boleh, keinginan boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Artinya apa? Artinya melebihi daripada batas kemampuan. Ya kan? Ya, kalau misalnya mampunya motor, enggak usahlah mengandai-andai punya Fortuner misalnya kan. Kenapa? Kesiksa nanti. Ya kan? Punya enggak stres ya di sana ini nanti. Karena itu beban batin. Sehingga seseorang itu kalau sudah terkena beban batin itu rasa berat. Sehingga makan dia tidak enak, tidur pun kagak nyenyak. Itu beban batin. Tapi kalau orang bebannya ini ringan, yang namanya bawaan ringan itu kan enak. Ya, kita bepergian, bawaannya ringan, jadi enak di jalan. Tapi kalau kita bepergian, semua kita bawa berat, Pak. Makanya orang yang hidupnya bebannya ringan, ini pun makan enak, ya kan?
Tanda-tanda orang bebannya ringan itu, Pak, dalam hidupnya makan itu bisa nambah, Pak. Enak makan. Tidur nyenyak. Ya. Bahkan lagi di pengajian tidur juga sambil duduk tidur, Pak. Ini berarti bebannya ringan orang ini. Karena kalau udah bebannya berat, tidur di kasur empuk pun kagak bisa tidur. Dulu ada suatu kisah di suatu kerajaan. Di mana kerajaan ini punya tukang kebun. Dan tukang kebun ini diperhatikan oleh sang raja, bahwasanya hidupnya bahagia banget ini tukang kebun. Padahal gajinya berapa sih? Barangkali cuma UMR. Tapi pulang ke rumah bercanda sama anak istrinya, hidupnya tanpa beban, pokoknya fresh banget hidupnya. Ketemu orang senyumnya senyum manis, senyumnya enggak dipaksakan. Lah melihat kenyataan yang semacam itu, sampai akhirnya sang raja ini manggil pengawal. Wahai pengawal, iya raja, saya lihat ini tukang kebun ini hidupnya bahagia banget ya. Coba dah, perhatikan besok pagi-pagi datang kerja, kayaknya pandangannya ceria, mukanya ceria, senyumnya pun gak dipaksakan. Pokoknya kelihatan bahagia banget hidupnya. Sedangkan saya yang punya segalanya, kerajaan punya saya nih. Saya pingin apa saja tinggal nunjuk. Tapi kenapa saya kok selalu gelisah? Saya selalu bersedih. Dan seakan-akan penderitaan ini gak kunjung datang dalam kehidupan saya. Makanya kata pengawal, gampang raja. Kalau raja ini ingin melihat bagaimana tukang kebun ini mulai menderita, mulai banyak bebannya, gampang. Apa? Kata raja, gini aja. Besok pagi raja kirim satu peti emas untuk tukang kebun tadi. Di kotaknya tuliskan 100 batang emas. Tapi di dalam peti tadi kasih 99 batang emas. Maka dikirimlah tukang kebun tadi pagi-pagi oleh pengawal kerajaan satu peti emas. Yang namanya tukang kebun, Pak, dikirim satu peti emas, wah bahagianya bukan main. Sujud syukurnya lama banget dia. Mimpi apa saya semalam kok tiba-tiba dikirimin satu peti daripada emas. Dilihat di luar kotaknya 100 batang emas. Wah, girang banget dia. Mulai dihitung 1, 2, 3, 4. Tapi akhir daripada hitungan cuman 99. Ini mulai mikir lagi ini tukang kebun. Dilihat 100 batang. Hitung lagi cuman 99. Dilihat lagi 100 batang tulisannya. Dihitung lagi 99. Sampai berkali-kali waktunya habis untuk ngitung dan lihat tulisan saja. Sehingga apa? Sehingga tertanam dalam pikirannya, kemana ya yang satu? Tulisannya 100 batang emas, tapi kenapa kok cuma 99? Yang akhirnya si pengawal ini sudah mulai terasa beban dalam pikirannya. Yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan satu batang emas 99 itu kagak dipikirin. Makanya berangkat ke kerajaan untuk bekerja di kebun. Maka kata pengawal, lihat raja, tukang kebun itu sudah gak seperti biasanya. Lihat tuh mukanya udah kayak belipet. Pandangannya terlihat kosong. Jidaknya bebannya udah berat banget. Jalannya pun sudah lemes. Senyumnya pun dipaksakan. Gak seperti biasanya. Maka kata raja, emang kenapa pengawal? Gini raja. Jadi si tukang kebun ini termasuk golongan daripada orang yang gak bersyukur. Coba bayangkan kalau dia bersyukur dengan 99 batang emas, udah bahagia dia hidupnya.
Cuman yang menjadi beban dalam hidupnya ini kan, yang 99 ini kagak disyukurin, yang satu yang gak ketemu itulah yang dipikirin. Itulah yang membuat tukang kebun tadi hidupnya mulai menderita dan merasakan banyak beban dalam hidupnya. Nah ini termasuk contoh daripada orang yang tidak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antaranya bagaimana supaya kita bisa bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang ada dalam diri kita itu jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Artinya apa? Artinya bahwasanya itu merasa titipan Allah, kita pakai cuman enggak masuk dalam hati, Pak. Kenapa? Karena kalau sudah masuk dalam hati, maka dikit-dikit sakit hati. Ya kan? Punya harta boleh, silakan. Cuman harta jangan masuk dalam hati. Punya mobil boleh, gunakan ini mobil. Cuman mobil jangan masuk dalam hati. Punya motor boleh, jangan masuk dalam hati. Bahkan punya pesawat pun juga boleh, tapi jangan masuk dalam hati. Jadi tanda-tanda, misalnya motor, ini masuk dalam hati, motornya baru. Tiba-tiba ada anak kecil iseng, digores tuh sama paku dan lecet, itu yang sakit hatinya. Dia marah, gak tahu marahnya kepada siapa. Dendamnya berat dia. Pokoknya ngomongnya, awas siapa saja nanti yang ketahuan, pasti saya hajar. Bahkan sampai malam dia kepikiran, siapa yang nyoret motor saya. Bahkan berhari-hari mimpi terus, bagaimana yang nyoret motornya. Kenapa? Karena kondisi itu masuk dalam hati. Kalau sudah masuk dalam hati, maka orang ini akan mudah sakit hati. Makanya kalau seseorang diberikan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya digunakan gak dimasukkan dalam hati, maka orang yang semacam ini tidak akan mudah kecewa dan juga tidak akan mudah sakit hati. Karena yang namanya sakit hati itu, Pak, itu gak enak, Pak. Coba dah. Sakit hati itu gak enak. Karena udah sakit hati, kadang-kadang orang dendam. Itu kan? Udah dendam. Orang semakin dendam itu kan semakin parah. Ya. Makanya orang pendendam itu biasanya itu banyak menderita hidupnya. Itu pendendam. Ya, contoh gini. Ada suatu kisah. Ada ular lewat di gudangnya tukang kayu. Tukang kayu kan punya gergaji, Pak. Lewat itu ular. Ular lewat, ternyata kegores oleh gigi gergaji. Yang namanya ular kegores, marah dia ular. Diserang itu gergaji. Gergaji diserang, ternyata tambah sakit dia. Tambah sakit, nyerang lagi. Semakin berat serangannya. Semakin sakit. Semakin sakit, semakin nyerang lagi. Jadi semakin dendamnya semakin berat. Sampai akhirnya ular ini mengeluarkan senjata pamungkasnya, melilit. Gergaji mak dililit sama ular. Dililit semakin luka. Akhirnya semakin dikuatkan lilitannya. Akhirnya apa? Sampai akhirnya terpotong itu ular. Kenapa? Karena gergaji dililit. Lah itulah ibaratnya kalau orang istilahnya banyak dendam dalam kehidupannya, maka ibarat ular yang melilit daripada yang namanya gergaji. Ini akibat daripada sesuatu yang dimasukkan ke dalam hati. Ya. Pokoknya bawaannya enggak enak melulu sama tetangga, kan? Coba, Pak. Kalau kita sama tetangga enggak rukun, kagak enak. Benar tuh. Ya. Kita hidup enak itu kan kalau teman banyak, ketemu siapa senyum, ya, saling tegur sapa, saling bertamu, apa itu saling ngobrol, itu kan enak hidup itu kan. Ya. Yang di rumah sumpah karena habis berantem sama bini misalnya, ketemu teman ngobrol, ngopi bareng, habis tuh. Ya. Udah enak aja bawaannya kan. Pulang-pulang ke rumah bisa senyum lagi tuh. Itu.
Lah tapi kalau orang kagak punya teman, judes sama teman, wah repot juga kan. Sama tetangga kagak negur. Ya kan? Padahal rumahnya temboknya gandeng, cuman kenal maka enggak. Negur juga enggak. Maka hidup seperti itu, Pak, walaupun orang kaya kagak ada enaknya. Ya. Jadi saya ulang lagi, bahwasanya di antara kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang banyak ingat kematian, yang kedua adalah qanaah, menerima dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa nasyatir ibadah. Dia rajin ibadah. Ini kemuliaan yang ketiga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang banyak ingat akan kematian, yaitu rajin ibadah. Itu. Kenapa? Ya karena itu merasakan bahwasanya hidupnya ini enggak lama. Karena yang pada dasarnya kan kita enggak lama hidup di dunia. 60-70 tahun. Ya. 100 tahun sudah hebat itu orang. Tapi kalau sudah umur 100 tahun, kayaknya udah banyak ngerepotin dah. Kayaknya loh ya. Kalau sudah umur 100 tahun. 80 tahun aja, Pak, itu kadang-kadang udah banyak ngerepotkan. Nah, makanya orang yang banyak ingat kematian rajin ibadah, karena dia sadar bahwasanya hidup di dunia ini enggak lama, siapapun dia orangnya. Antara 60 sampai 70 tahun. Dan itu cuma rahasia Allah, Allah yang tahu. Karena yang memberikan hidup ini Allah, yang memberikan kematian pun juga Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita hidup dihidupkan Allah, dan kita mati pun juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan daripada Allah menciptakan manusia di antaranya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya. Makanya kita ibadah kepada Allah pada dasarnya yang untung kita. Ya. Jadi kita beribadah kepada Allah yang untung kita. Karena ibadah kita bukan untuk Allah. Ibadah kita kembalinya kepada diri kita sendiri. Jadi kita ibadah Allah juga enggak naik pangkat derajat. Kita enggak ibadah pun Allah pun juga enggak rugi. Kalau kita ibadah kita yang untung, kalau kita enggak ibadah kita juga yang buntung. Kan? Makanya yang namanya ibadah, apa efeknya dunia akhirat, ini ibadah. Orang yang ahli ibadah ini yang jelas akan diberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Ini orang ahli ibadah. Karena yang namanya ibadah ini efeknya dunia akhirat. Kan? Dari dunia akan diberkahkan hidupnya, akan diberkahkan rezekinya, akan diberkahkan anaknya. Pokoknya semuanya akan diberkahkan oleh Allah. Yang namanya berkah, ay az-ziyadah. Berkah itu walaupun sedikit punya rezeki, tapi cukup untuk ibadah. Ya. Dia enggak banyak rezekinya, dia bukan orang kaya. Cuman mudah untuk beribadah, gitu kan? Hartanya tidak menghalangi beribadah. Kerjaannya tidak menghalangi beribadah. Perdagangannya tidak menghalangi beribadah. Ini yang termasuk rizki berkah. Rizki yang tidak menghalangi manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanda-tanda rizki yang enggak berkah, rizkinya, perdagangannya, hartanya selalu menghalangi ibadah kepada Allah. Wah, kalau saya sholat, tuku saya bagaimana? Wah, kalau saya ke masjid, kalau ada pembeli bagaimana? Pendek kata, perdagangan dan tokonya ini menjadi penghalang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda enggak berkah, Pak. Itu. Lah, tanda-tanda pedagang yang berkah misalnya gini. Dia lagi buka toko. Banyak pembelinya. Tiba-tiba adzan berkumandang. Dia bilang sama pembelinya, "Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kan adzan berkumandang, adzan panggilan Allah nih. Ya. Kita untuk datang pada panggilan Allah. Maka dengan demikian, sementara toko saya tutup, saya mau ke masjid, yuk sama-sama kita sholat berjamaah, setelah itu baru kita
belanja lagi. Kalau ada pedagang yang semacam itu berkah Pak hidupnya Pak. Ya. Tapi kalau ada pedagang cuek kepada Allah Subhanahu enggak berkah. Ya. Yang namanya enggak berkah itu masalah adanya dia punya anak-anaknya bermasalah, punya istri-istri bermasalah, bahkan hartanya nanti bermasalah, di dunia pun sudah bermasalah, yang akhirnya nanti sakatul maut dia bermasalah, dikubur bermasalah. Bangkit dari kubur bermasalah, di mizan bermasalah, sirat bermasalah, sampai akhirnya masalahnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk tanda-tanda orang yang tidak berkah sehingga apa yang dia miliki menjadi penghalang daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Pak, kalau orang udah hidupnya enggak berkah karena enggak mau ibadah, semuanya jadi alasan untuk enggak ibadah. Kadang-kadang kucing itu dijadikan alasan untuk enggak bisa ibadah. Wah, kucing saya lagi sakit, gimana kalau saya ke masjid? Macam-macam alasannya. Nah, makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini termasuk manusia-manusia yang dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita beribadah kepada Allah, juga bagaimana kita belajar untuk mengajak manusia juga untuk ibadah kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita ibadah jangan sendirian Pak. Kita ibadah ngajak juga orang lain. Kenapa? Karena memang kadang-kadang ada orang lain itu pingin ibadah juga cuman malu. Atau gak bisa. Mau sholat dia gak bisa. Mau belajar dia malu, gak ada yang ngajak, gak ada yang ngedeketin. Memang ada yang semacam itu biasanya. Tapi ya memang ada yang mendablek ada juga. Udah diajak berkali-kali ya. Padahal dia ngajinya udah bisa, cuman dasar gablek, udah susah kalau seperti ini. Lah, tapi intinya bagaimana kita ibadah ini juga ngajak orang lain agar supaya orang lain ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ke masjid, makanya kita harus juga mengajak orang lain ke masjid. Kenapa? Karena di saat kita cuma ke masjid sendirian Pak, suatu saat masjid ini kosong. Kenapa? Ahli masjid ini kan suatu saat juga akan meninggal. Apalagi ahli masjid sekarang ini kan umurnya rata-rata udah di atas 40 tahun. Jarang yang di bawah 40 tahun, jarang. Apalagi anak masih muda banget, jarang. Nah makanya kalau orang-orang ahli masjid ini tidak mengajak orang lain ke masjid, maka suatu saat masjid ini akan kosong. Ditinggalkan oleh umat Islam. Kenapa? Karena yang biasanya ke masjid sudah meninggal dunia. Disinilah pentingnya kita ibadah, juga kita mengajak bagaimana orang lain juga ibadah. Ibadah apa bentuknya? Pada dasarnya 24 jam ini ada nilainya ibadah. Dengan catatan apa? Dengan catatan ikut cara Rasul. Kita makan ikut cara Nabi nilainya ibadah. Kita minum ikut cara Nabi ibadah. Naik kendaraan ikut cara Nabi ibadah. Berdagang ikut cara Nabi ibadah. Kerja ikut cara Nabi ibadah. Pendek kata, apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan, kalau kita ikut Nabi, semuanya nilainya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya saya ulangi lagi bahwasanya di antaranya kemuliaan yang akan diberikan kepada orang yang banyak ikut akan kematian yaitu rajin beribadah. Contoh gini. Misalnya dari bepergian capek banget tapi belum salat Isya. Bagaimanapun capeknya kalau dia ingat mati, ya. Wah, jangan-jangan saya nanti lewat tidur nih kan. Isya saya belum salat. Ingat akan kematian akan membangkitkan semangat untuk melaksanakan daripada yang namanya sholat. Lah, tapi kalau udah enggak ingat kematian bablas, Pak. Ya kan? Bablas. Jangankan yang di luar masjid, yang kerja di dalam masjid sekalipun kalau udah enggak ingat akan kematian, waktunya azan keluar, Pak. Ya kan? Jadi jangankan yang di luar masjid, yang sudah di dalam masjid nih. Kerja misalnya kan. Benar AC misalnya. Berlistrik misalnya, adzan berkumandang, dia keluar.
Yang ngopi di luar, ngapain lek keluar lek, makan apa-apa. Selesai orang sholat, baru dia masuk lagi melanjutkan daripada pekerjaannya. Jadi kalau orang enggak ingat akan kematian, maka akan jauh daripada yang namanya rajin ibadah. Bahkan kok seandainya dia ibadah, ibadah pun terpaksa. Yang namanya ibadah terpaksa, Pak, bawaannya ngedongkol melulu. Kan? Sholat imamnya lamaan dikit ngedongkol. Ah, kapok dah, pokoknya besok enggak lagi dah. Lama banget tuh imamnya. Jadi ibadah kalau disertai beban, maka orang ini akan jauh daripada rasa ibadah yang sebenarnya. Sehingga dia ibadah cuma merasa beban berat, merasa diburu-buru, merasa macam-macam. Jadi saya ulangi lagi, bahwasanya barang siapa yang ingat, banyak ingat akan kematian, maka tiga kemuliaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mempercepat daripada taubatnya. Yang kedua, akan qanaah bersyukur dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Dan yang ketiga, akan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan tiga hal ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sehingga kita selalu menjaga taubat kita kepada Allah, kita bersyukur dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita rajin ibadah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita ibadah juga menjadi sebab orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.